Kita bergeser ke top topik yang kedua. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar saat pemberian ucapan selamat usai Bahlil dilantik sebagai Menteri ESDM. Mantap, masuk barang itu. Bagus. Mulanya Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan hormat dan selamat kepada Bahlil. Bahlil pun memberikan hormat kepada Agus Gumiwang dan menyapanya dengan sebutan Tum. Agus kemudian menyebut dirinya sebagai PLT Ketua Umum, kemudian menunjuk Bahlil dan menyatakan Ketua Umum sambil tersenyum. Nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut menjadi kandidat terkuat calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur pada 10 Agustus lalu. Partai Golkar hari ini sudah membuka pendaftaran calon Ketua Umum baru yang kemudian akan dipilih melalui Munas dan Rapimnas yang digelar mulai besok 20 Agustus 2024. Bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.